Menurut Kepala Desa Kiloran Kecamatan Selogiri Wonogiri, Sumaryanto, dirinya mengaku di wilayahnya telah terjadi penebangan liar yang dilakukan sejumlah orang di hutan lindung. Bahwa di lahan ini termasuk lingkungan perhutani, kemarin ada kegiatan yang melanggar hukum, yaitu dapat dikatakan illegal logging atau penebangan liar dari masyarakat saya. Penebangan liar ini merugikan sejumlah pihak. Selain hutan jadi rusak, ekosistem di lingkungan Desa Kaloran juga terancam sehingga mempengaruhi kehidupan warganya. Dirinya menghimbau kepada masyarakat agar lebih memahami dampak penggundulan hutan yang berfungsi sebagai tampungan sumber air, sebagai pencegahan longsor dan banjir. Dari kasus penebangan liar ini, sedikitnya ada 6 orang yang telah ditangkap polisi dari Satreskrim Polres Wonogiri karena kedapatan telah melakukan penebangan pohon di wilayah hutan lindung tanpa seizin pihak berwenang. Tersangka di sini ada 6 orang dengan berbagai macam peran, yang 4 sebagai penebang atau penjual, kemudian 1 sebagai pembeli dan 1 sebagai driver. Barang bukti ditaksir sekitar 15-20 juta. Kedepannya kita akan melaksanakan sosialisasi juga, kita ulangi lagi kepada masyarakat dampak dari penebangan pembalakan liar ini, seperti kita sudah ketahui bersama, bisa menampakkan banjir dan tanah longsor. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Wonogiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi ternyata juga menaruh perhatian terhadap kasus penebangan liar ini. Untuk itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan atau denda paling sedikit Rp500 juta. Hal ini disampaikan Kapolres saat menggelar jumpa pers di Aula Mapolres Wonogiri. Kontributor Wonogiri Jawa Tengah, Asik Marsudi melaporkan.